Don MTR Jim Sacoy, guys. Kita cari exit A. Iku lho wis ketok seberang iku. Liwat L3 ya kena, guys. Exit L3 belok kanan. Channel Mehong. Kita nyegerang lampu merah. Lemburin ini kan pinggir laut itu loh, guys. Nah iya. Kayak di luar negeri gedung-gedungnya lende Malang gak enak kayak gini sih. Mau sama tahu dan Hawaii Water Park? Tahu. Dendi. Aku ini masa tahu dolan nang Dendi ya mbak. Tahu aku. Iki aku. Tas-tasan nih kok nganu. Lebih netang bayarnya. Piro? Iki wapi kaya di Eropa-Eropa ngono. Gedung iki. Iki wis ana tulisane. Ning mam. Setiap tahun itu loh, guys, Hong Kong Museum of Art. Kayak samain-samain gak pengen libur panas-panasan mending rene, guys. Ini ber-AC, wapi. Eh mbak, kita masuk. Orang scan ini ya. Menggah eskalator, guys. Kita masuk ke sini, guys. Nah, ini api malam, mbak. Ini luar api malam. Nah, kalau kalian masuk ke dalam ruangannya, tidak boleh ambil video, guys. Hanya boleh ambil foto saja. Ini saya share ke kalian beberapa foto saya di lantai 1. Nanti akan saya lanjutkan ke lantai 2. Lete melebu tuku tiket sih, guys. $10 di isar di konter, satu orang $10. Aku nggak lagi pengen ya. Foto neng kono nganu sedih ketok neng koni kelarutan lu. Oh isamu tutup apa kono mbak? Iku kan anak larang ya, ini kan balkon. Iku tak ketemu apa kono? Katro. Hai, gila guys. Museum.
pinggir laut. Sudah pegang tiket, tinggal masuk guys. Nah, ini yang di lantai 2 guys. Di sini juga sama, tidak boleh ambil video, hanya foto saja. Dan dijaga banyak petugas. Kalau kalian masuk ke sini, usahakan jangan berisik ya guys, biar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Kalau menurut aku, ini tempatnya worth it banget sih dikunjungin. Kalau kalian tidak suka panas-panasan di luar atau pas lagi musim dingin, jadi kalian bisa kesini buat pengetahuan juga. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you. Bye.